Mbak, kita masuk teman. Coba cakra panorama. Dari sini. Oh, ternyata ini cah ini. Nah, itu ada kursi raja, Kang. Ada kursi. Tuh. Nah, itu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Jadi kali ini saya berada di Pantai Utara. Nah, lokasinya ini perbatasan atau dekat langsung dengan wisata Bahari Lamongan ya, teman-teman. Jadi saya akan coba masuk ke dalam. Ada sebuah gua atau lubang misterius yang konon katanya adalah pembuangan mayat pada zaman penjajahan ya, atau zaman PKI pada waktu itu. Tetap saksikan untuk eksplor kita kali ini, dan kita akan langsung masuk ke dalam bersama teman-teman ya. Jadi lokasinya ini tidak jauh dari wisata Bahari Lamongan. Jadi ini sebelahnya pas ya. Jadi, Buka ada. Lah ya. Oke. Ayo. Coba kita masuk dan turun ya. Coba cakra. Ayo, Kang. Senter, Kang. Oke. Nah, ternyata seperti ini ya. Licin-licin, Kang. Duduk. Kang, itu loh ada ruang-ruang kemarin kita belum ke sana juga ya. Kita kesini dulu aja, Kang. Oke, teman-teman ya. Jadi kita ada cerita ya. Karena dulu ya, Kang. Ini yang belum, Kang. Lah ya. Coba kita kesini dulu, Kang. Hei, Kang, ada tulang, Kang. Ada tulang. Ini ada tulang ini loh. Cek, Kang. Ini tulang apa, Kang? Ada tulang ini loh, Kang. Kucing atau rusak. Ini, iya. Atau tulang monyet. Ada tulang ternyata. Duh, ada ruangan. Yang kita lewatkan beberapa bulan yang lalu kita kesini. Kan? Wah. Wow. Lah iya. Tulang anu enggak? Monyet mungkin enggak. Nah. Cek, Kang, kok. Loh. Nah, anehnya, Kang, di sini tuh enggak ada kelelawar. Enggak ada kelelawar, beda. Iya. Di tengah-tengah ini. Itu loh masih coba ke sana, Kang. Kang, jangan-jangan itu makan ular, Kang. Coba masuk, Kang. Nah. Di sini ya, sini ya. Itu dalam, Kang. Itu sebenarnya ada ruangan, Kang. Cuma itu tertutup ya. Cuma cuy. Oke. Loh, iya tertutup, Kang. Ini mestinya ini ada. Ini lo jalani ular, bopoin lo. Loh, ini seperti apa ya? Ini lebar gini loh. Ini apa ya? Enggak seperti anu. Yang pakai helm. Bus. Oh, ini stalagmit sudah terbentuk, Kang. Mulai terbentuk. Nah. Iya, sudah mulai terbentuk itu. Dari bawah. Dari atas dulu.
Ya stalaktit deh. Sudah mulai. Ya, stalaktit ini sudah mati ini stalaktitnya. Ada fosil anu, Pak. Fosil apa? Fosil anu ini dari sini. Fosil anu. Heeh. Dari sini, Pak, enggak anu. Anu masih apa? Stalaktit ah. Anunya manusia purba ini, Pak. Anunya manusia purba. Kang-kang iki apa, Kang? Kok koyo api, Kang? Iki fosil ini. Fosil ini. Oke. Okay. Kang, geser Kang. Geser teman ya. Hai Kang, Kang. Yuk. Oke, teman ya. Coba kita geser lagi. Nah, ada cerita ya bahwasanya di tempat ini merupakan sebuah tempat pembuangan diduga ya PKI, pembuangan mayat PKI diduga ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan masuk, nah itu adalah lubang-lubang yang ada di atas sana ya. Aduh wow. Iya bisa dilihat. Duh, kelihatan wajah Kang. Lihat aja tengkorak. Sini Kang. Itu Kang. Nah, itu loh ndangak Kang. Itu loh. Ini persis orang kan? Itu loh. Loh. Ya. Ini loh. Sender Kang. Iya. Loh ini loh. Nah. Loh, ada kupingnya. Fosil dari ini manusia ndangak ini. Tengkorak ndangak. Ini loh. Ndangak. Eh? Iya. Kelihatan ya visual di HP. Coba kita masuk ya, teman-teman. Dan baunya sangat menyengat sekali. Itulah ada ruangan lagi. Nanti ke sana ya. Enggak tahu. Coba sana dulu. Ayo coba sana dulu Kang. Ya teman-teman ya, jadi kita coba dulu. Jadi ada beberapa ruangan yang nanti kita akan explore. Oh besar Kang. Duh. Kang, ini gak ambil gak Kang? Iya ya. Ini gak ambil gak? Ya. Ya. Kok baunya aneh Kang sini kan? Beda dengan aroma yang di sana. Iya. Sana aroma kelawar, di sini aroma lengur. Lengur. Aroma ular. Terima kelapaan. Aromanya itu loh. Beda. Iya. Baunya beda. Buntu ya? Buntu. Itu Kang. Loh, itu Kang. Sana. Ayo coba aja. Gak ada ruangan kan? Buntu kayaknya. Coba aja. Coba ya teman-teman ya. Kita coba dulu. Ini kelawar kecil kan? Duh. Bisa masuk gak ya? Buntu kan? Buntu ya. Buntu. Iya buntu. Buntu kan? Iya kan. Ngeri tadi yang katanya. Kalau dari bawah. Coba masuk ya. Masuk sana. Kan? Oke, teman-teman ya, coba kita masuk ke sana ya. Bang. Kalau kalong lebih sedikit. Kalau kalong lebih sedikit. Soalnya kalong. Sinar matahari tuh kan langsung. Ini jatuh. Apa? Kok sih ngomong aja. Oh, lawan apa sih? Mana ya? Kok? Duh. Anaan, Kang. Iya. Anaan. Woi,
Masih ngeri. Metu kang, kang. Sudah metu kang. Jadi ini kelelawar seberamburan teman-teman. Baunya sangat menyengat. Senteren kang, siap untuk KBC kang. Senteren, siap untuk KBC. Baru masuk kang. Senteren dulu aja. Biar keluar semua. Oke teman-teman, coba kita masuk ya. Ya. Karena gerimis teman-teman, yang gerimis itu bukan air hujan. Itu bukan kotoran. Itu kencing ini. Tahu enggak ini? Ini loh kayak kepala naga ini loh. Kepala manusia, Kang. Ini loh, ini melambang kepala manusia itu kencing. Yang bawah ini loh, ada yang danga itu loh. Orang danga. Banyak sekali ya. Coba kita masuk teman, coba cakra panorama. Nah, dari sini, oh ternyata ini cah ini. Nah itu ada kursi raja kang, ada kursi, loh. Nah itu loh. Lu ada kursi singgasana sana raja. Iya. Singa sana ya. Kita di bawah gini aja nggak kerontokan. Ya, ya, ya. Nah, aman ya, nggak kerontokan. Di bawah batu-batu. Mm-hmm. Seser-seser kini juga. Nah. Seperti itu ya. Masya Allah. Ini itu batu apa? Kan? Singa sana kang ini, singa sana itu. Cuma kotanya paling istana ya. Loh ini loh kayak apa ini kura-kura ini loh ada kursi raksasa ya. Iya kursi itu kang. Oh yang di atas itu ya. Rasanya dibuang dari situ lubang iya, mayat-mayatnya itu berarti jalan raya itu udah ya pas ini di bawah jalan raya ini yang sebelah kanan karena itu jalan raya bawahnya jalan iya buntung kang betung buntung kang. Ada tembusan kan? Ada ruangan enggak ke sana? Tanah. Oh, ini lubangnya dari sini, Kang. Pintu masuknya dari sini. Pintu masuknya dari sini ternyata. Nah, ini. Ribuan jutaan kelelawar ini. Oh, ini jelas sekali ini. Ini adalah di bawah itu ada lubang-lubang itu mungkin tembus ke ruangan yang lain itu. Iya. Yeah. Oh, itu dah. Ribuan kelelawar ini. Iya. Yeah. Banyak sampah ya. Oh, Allah. Ini istana kelelawar ini. Bisa jadi istana kelelawar. Balik. Ayo. Ayo. Ayo, oh, duduk telek kecoa, Kang. Telek ikune kecoa. Ora tau rasanya kalau pahit. Oke, teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam budaya Nusantara.